nggak bergejala atau kita nggak merasa apa-apa tapi ternyata positif. Lagi ya, kemarin udah selesai PSBB, sekarang iya, mungkin melihat dengan angka COVID yang semakin tinggi kali ya. Diajak kita ditinggal gitu maksudnya. Kan aku ya, makanya kalau misalnya aku kayak kerja keluar gini tuh aku nitip dia sama si Nera, pasti aku simpan di Adara biar ada mama. Perkembangan kembar gimana sih? Perkembangannya sih sekarang mereka apa ya, udah bisa merangkak gitu, terus udah gak bisa diam, udah mulai ngoceh-ngoceh papa-papa gitu. Tapi apa yang mungkin dikangenin? Maksudnya gini, kan sekarang sangat pergi nih keluar nih gitu, pengen pulang nih, apa sih yang dikangenin? Iya, kangen banget, apa namanya, kayak pasti mbaknya ngirimin video terus lagi ngapain tuh, kalau minta lagi apa dan Naira lagi apa gitu. Mas, kan sekarang makin khawatir nih, seberapa sering swab atau rapid sih? Jadi muka dia ya, khawatir. Jujur aku kemarin gak sekali, baru sekali swab, kalau rapid kan sih. Jadi gak ada rutin harus sebulan sekali atau berapa kali? Kan keluar-keluar juga. Aku tuh kan jarang banget keluar rumah. Aku jarang banget ambil kerjaan di luar. Ini main sekali banget lah, tapi aku tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Jarang lah aku dibilang untuk ketemu orang lain gitu, jarang. Sekali banget.